بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعليه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين الابتداء ini tentang مبتدا مبتدا زيد وعازر خبر إن كنت زيد عازر من اعتذر bermula زيد itu menjadi مبتدا dan bermula pas عازر yaitu menjadi خبر In kulta jika engkau katakan lafaz Zaidun Azirun manit tazar. Bermula Zaid yaitu ya Azirun. Ya memaafkan manit tazar. Orang yang minta maaf. Wa awwalu mubtada'un wa awwalun mubtada'un wa sani fa'ilun agna fi asarin dhani. Bermula yang pertama yaitu mubtada dan bermula yang kedua yaitu fa'il yang mencukupinya pada seumpama lafaz asarin dzanin waqis waqastifamin is waqa waqis waqastifamin annafyu waqad yajuzuna faizun ulur rasyad dan kias olehmu dan seperti istifham yaitu nafi dan kadang boleh oleh seumpama faizun ulur rasyad orang yang sukses yaitu orang yang mempunyai petunjuk lafaz zaidun itu menjadi mubtada khobarnya mubtadaun. Jadi mubtadaun khobar muqaddam Zaidun mubtada muakhir. Wa azirun ya wawnya atab azan menjadi mubtada khobarun menjadi khobar. In harfu syartin kulta fi'il fa'il. Ya, fi'il fa'il. Dari qala. Ya. Qala qala qalu ya. Qalat qalata kulna kul tak jadi taknya fa'il Zaidun azirun manitazar mulut lapas makul kaul ya. Zaidun menjadi mubtada azirun khobar manitazar man huruf harfu istifham ya man ya isim istifham menjadi maf'ul bi azirun Itanzara fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdima ya'udu alaman wa awalun i'rabu jadi mubtada wa'unya isti'nab mubtada'un menjadi khobar wa sani wa'atab asani mubtada khobarnya fa'ilun agna fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdima huwa ya'udu ala fa'ilun fi asarin zanin jarmajur Fi'il mujarin asarin zanin murad lafaz majrun asarin a istifham sarin fi isim fa'il ya zanin sifat dari saro ya zanin ya dia ilopnya menjadi fa'il sadda masadal khobar yang menempati tempat khobar Wakis, ya, wakis, wohnya lupa atau kis fi'il amr dari kosa ya kisu, fi'il amrnya kis, ya. Kis, gitu ya, kias olehmu, kis. Ya. Wakas tifa min an-nafi dan seperti istifham itu nafi. Ya. Kastif amin jar majrur menjadi khobar. Muqaddam. An-nabi menjadi mubtada muakhir.
Wa qad yajuzu, qad yajuzu. Qad harfu taklil, yajuzu fi'il mudhari. Nahu fa'il yajuzu. Namudab kok faizun ulul rasyad murad nafas mudab ilahi. Faizun mubtada ulu menjadi mubtada menjadi fa'il. Lafaz faizun sadda masalah khabar yang menempatin di tempat khabar. Ulu mudab ar-rasyad mudab ilahi. Zakar musanifu musanif menyebutkan annal mubtada'a bahwasannya mubtada ala kisma ini terbagi dua. Ya, mubtada terbagi dua. Mubtada lahu khabarun. Pertama, mubtada baginya mempunyai khabar. Pertama. Yang kedua, mubtada'un lahu fa'ilun sadda masdar khabari. Mubtada baginya mempunyai fa'il yang menempati tempat khabar. Jadi, pertama, mubtada yang mempunyai khabar. Yang kedua, mubtada yang mempunyai fa'il tapi menempati khabar. Jadi kayak khobar, tapi dia fa'il menempati khobar. Jadi bahasanya apa? Sadda masadal khobar. Ya, ya tadi asarin hazani, asarin zani, asarin zani. Ya, faizun ulur rasyad. Jadi mubtada ada dua, ada mubtada yang mempunyai khabar, mubtada yang mempunyai fa'il yang menempati tempat khabar. Sadda masadal khabar. Fa misal awali, maka berarti misal yang pertama, mubtada mempunyai khabar. Zaidun azirun mani tazar. Bermula Zaid mubtada, azirun yaitu jadi azirun menjadi khabar. Bermula Zaid yaitu memaafkan akan orang yang minta maaf. Wal muradu bihi yang dimaksud dengan dia, ya. Ya mubtada mempunyai khabar, ma lam yakun mubtada fi wasfan mustamilan ala ma yudzkaru fil qism tsani. Maksud dengan dia, ya. Apa yang tidak adalah mubtada padanya menjadi sifat. Ya. Jadi mubtada itu tidak menjadi sifat. Apa yang mubtada itu tidak menjadi sesuatu yang di mana suatu kalimat yang di mana mubtadanya tidak menjadi sifat. Ya. Yang meliputi atas apa yang disebutkan. Mustamilan ala mayuzkaru fil qismi tsani pada bagian yang kedua yaitu khabar fa'il atau khabar. Yeah. Kalau masalah khabar fa'ilnya gitu ya. Fa Zaidun, maka berapa Zaidun mubtada'un mubtada. Wa Azirun khabar khabarnya. Ini enggak jadi sifat. Wa mani tazara dan bermula pas mani tazara maf'ulun jadi maf'uli Azirun bagi lafaz Azirun. Wa misal tsani. Nah, sekarang misal yang kedua. Yaitu ya misal kedua apa? Mubtada ya mempunyai fa'il yang menempati khabar. Ya. Jangan tidur. Ya. Yang melek aja enggak bisa nih. Ya. Ya, jangan tidur. Yang melek aja belum tentu bisa nih ya. Ya. Yang melek aja belum tentu bisa kan? Bagi yang tidur itu. Wa misalun tsani, misal yang kedua yaitu mubtada mempunyai fa'il yang menempati tempat khabar. Contoh asarin zanin. Ya. Apakah yang berjalan ini? Ya. Ya. Asarin zanin. Asarin zani. Fal amzatu maka bermula hamzanya lil istifham bagi istifham. Wasarin mubtadaun, sarin mubtada. Wazanin, wazani fa'ilun. Jadi fa'il sadda masal khabar menempati tempat khabar.
Jadi menempati tempat khobar dia. Jadi mubtada ada dua, ada mubtada yang mempunyai khobar, ada mubtada yang mempunyai fa'il menempati tempat khobar. Sadda wa saddal khobar. Ini contohnya yang kedua. Wa yuqasu ala adama kana mislahu, dan dikias atas apa yang atas ini ya, sesuatu yang ada sepertinya. Wa huwa, dan itu kullu wasfil. Ah, jadi yang kedua ini, setiap sifat i'tamada yang bersandar ia ala istifamin, atas istifam. Dia bersandar kepada istifam. Sifat ini ya. Au nafina tanafi. Nah, sumpama aqaimun azaidani. Aqaimun azaidan. Jadi a-nya apa? Menjadi a-nya apa? Lil istifam. Qaimun mubtada, azaidani namanya fa'il masadda masadal khobar. Sadda masadal khobar. Sadda masadal khobar. Menempatin di tempat khobar. Wama qaimun azaidani. Ya. Maknya namanya nafi. Qaimun mubtada. Ya, mubtada ya. Azaidani namanya fa'il sadda masadal khobar. Fa'in lam ya'tamadil wasfu, maka jika tidak bersandar oleh sifatnya, oleh sifat, lam yakun mubtada'an, maka dia bukan jadi mubtada. Iya. Wa hadza mazhabul basriyyin, ini mazhab Basra, inal akhfas wa qasul akhfas. Wa rafa'a fa'ilan zahiran, dan dia merupakan fa'il. Iya, dia merupakan akan fa'il yang zahir. Iya. Jadi jika tidak bersandar oleh sifat, jadi enggak ada sifatnya. Kamu musilah sebagaimana tadi misalkan. Au damiran munfasilan, atau damir munfasil yang berpisah. Nah, sumpama aqaimun antuma, gitu ya. Aqaimun antuma. Ini namanya damir munfasil antuma. Watamal kalamu bi, dan sempurna oleh kalam dengannya. Fa in lam yatimma bihil kalamu lam yakun mubtada'an. Maka jika tidak sempurna dengannya oleh kalamnya, maka bukan mubtada. Nah, sumpama aqaimun abawahu zaidun, ini belum sempurna. Wa zaidun mubtada'un mu'akharun, zaidun mubtada' mu'akhar. Wa qaimun mukhabarun muqaddamun, khabar muqaddam. Wa abawahu fa'ilun, menjadi fa'il. Bi qaimun, dengan lafaz qaimun. Walai juzu, dan tidak boleh ayyakuna qaimun mubtada, ayyakuna qaimun mubtada'an, tidak boleh qaimun menjadi mubtada. Kenapa? Li anna la yastaghni bi fa'il inna izin, karena bahwasanya tidak cukup ya, ketika itu dengan fa'il yang enggak cukup ya. Iz la yuqalu, karena enggak boleh dikatakan aqaimun abawahu, enggak boleh kayak begini. Apakah yang berdiri dua bapaknya? Enggak boleh. Fayatimal kalamu, maka sempurna kalamnya. Wakan zalikan, dan seperti demikian itu la yajuzu, enggak boleh ayyakunal wasfu mubtada'an. Enggak boleh bahwa ada sifat itu mubtada idza rafa'a dhamiran mustatiran. Apabila ia merupakan domir mustatir, fala yukol, maka tidak boleh dikatakan fi pada sumpah ma zaidun qaimun wala qaidun. Tidak berdiri, tidak zaid yang berdiri, tidak juga yang duduk. Ya. Enggak boleh begini redaksinya. Inna qaiman mubtada'un, sesungguhnya qaiman jadi mubtada, wa domirul mustatir fi fa'ilun agna anil khabari. Dan mustatir padanya fa'il yang mencukupi daripada khobar. Li'annahu laisa bimunfasilin, karena dia itu bukan dhamir munfasil. Al-anna fil mas'alati khilafan, atas bahwa pada masalah ini ada khilaf. Wala farqa baina ayyakuna al-istifham bil harfi, dan tidak ada perbedaan di antara bahwa istifham itu dengan huruf. Kamu mestilah sebagaimana telah dimisalkan. Aw bil ismi, atau dengan isim. Kazalika kakaulika, seperti perkataan kau. Kaifa janisun al amrani,
Kaifa jalisun al-amrani, bagaimana yang duduk itu dua amar. Wa kadzalika, dan seperti demikian pula, la farqa, tidak ada perbedaan. Baina ayyakuna nafi bil harfi, di antara bahwa adalah nafi dengan huruf. Kama musila, sebagaimana telah dimisalkan. Au bil fi'li, atau dengan fi'il. Kakalika, seperti perbuatan kau, laisa qa'imun az-zaidani. Fi'li, laisa. Ya. Nafi dengan fi'il. Tidaklah yang berdiri dua zaid. Walaysa fi'lun madin, maka melapas laysa fi'l madi. Nakisun, yang nakis, yang kurang. Ya, berarti apa kurang? Perlu khobar. Wafa'ilun, dan melapas qa'imun, melapas qa'imun, ismu itu isimnya. Wazaidani, dan melapas zaidani, fa'ilun, jadi fa'il. Sada masada khobari laysa, menempati di tempat khobar laysa. Wa taqul, engkau katakan, ghairu qa'imin az-zaidani, selain yang berdiri dua zaid. Fa ghairu mubtada'un, maka lafaz ghairu mubtada wa qa'imun, lafaz qa'imun dan ghairu mubtada qa'imun mahfudun bil idafah, yaitu dikhofatkan dengan idafah. Wa zaidani, lafaz zaidani fa'ilun, lafaz fa'il menjadi fa'il bi qa'imun, lafaz qa'imun. Sada masada khabar, sada masada khabari ghairu, menempati di tempat khabar lafaz ghairu. Li'annal makna, kalau maknanya maqa'imun az-zaidani, tidaklah yang berdiri dua zaid. Fa'umila, maka diamalkan ghairu qa'imin, ya dipraktekan lafaz ghairu qa'imin. Ya diamalkan lafaz ghairu qa'imin mu'amalata maqa'imun, di tempat pengamalan. Ya. Ya, atau seperti mengamalkan, ya, maka diamalkan lafaz ghairu qa'imin, ya, dengan pengamalan lafaz maqa'imun. Wallahu a'lam bishawab, wa minhu qawluhu.